علي وصحبي أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, insyaAllah sebelum kita menerima kedatangan Habib Taufik bersama kita pada malam ini, kita sama-sama lantunkan dulu sebuah qasidah. InsyaAllah penglibatan semua kita adalah satu yang sangat-sangat diharapkan, insyaAllah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك وعليك السلام عليك وعليك زين الأنبياء السلام السلام عليك وعليك أفضل الأتقياء السلام عليك السلام عليك
السلام علي السلام علي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك سلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا كل المرام السلام عليك يا نور الظلام السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين سمعني سكالي السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا ذا المعجزات السلام السلام عليك يا ذا البينات السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك
أتقال أتقيا سلام عليك زين الأنبياء سلام عليك أتقال أتقيا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. Tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, di luar sana ramai lagi yang tak boleh masuk. Jadi saya tak akan mempersia-siakan pentas yang kosong atas pentas ni. Di siapa yang nak naik atas pentas, silakan. InsyaAllah, yang tak mau mai ke depan sikit. InsyaAllah. Majlis ini majlis kita bersama. Tidak ada protokol-protokol yang menyekat kita. Semua kita cintakan Rasulullah. Semua kita ingin bersama dengan Rasulullah. Kita tak mau ada di antara kita yang tercicir daripada pandangan Rasulullah. Kita nak semua kita akan dilihat oleh Rasulullah. Kita nak semua kita dapat memegang tangan Rasulullah. Kita nak semua kita akan bersama-sama Rasulullah di syurga nanti. Jadi tidak ada protokol di antara kita. Terima kasih, dan kalau boleh penuhkan kita ke depan, kesian kawan-kawan kita di luar sana. Ya, atas pentas masih ada ruang kosong. Saya persilakan yang muslimin untuk mai ke atas pentas. Dan di atas sana pun masya-Allah. Terima kasih karena kesudian tuan-tuan, puan-puan, saudari, anak-anak yang sedia untuk bersama kita pada malam ini. Saya nak buktikan kepada tetamu kita bahawa yang hadir pada malam ini adalah di kalangan anak-anak muda ramai. Saya minta 15 tahun ke atas, 40 tahun ke bawah, minta bangun. Buktikan muslimin dan muslimat, siapa yang tak rasa dia 15 tahun ke atas, 40 tahun ke bawah, silakan. Masya Allah. Habib, ini pencinta-pencinta Rasul. Allahu Akbar. Terima kasih kepada semua anak muda. Saya pun jadi muda. InsyaAllah boleh duduk. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Al-Fadhil Syekh Zainal Asri untuk menyampaikan tausiah kepada kita. InsyaAllah dengan segala hormatnya dipersilakan. Fadil, kepada mudir, sesuatu yang
sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini saudara Sayyidina Muhammad, kalau ada ruang-ruang kosong dalam diri kita, dalam hati kita, jangan kosongkan, penuh-penuhkan. Biar kita balik pada malam ini saudara Sayyidina Muhammad dengan penuh kecintaan mahabbah kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelalah balik pada malam ini majoritinya anak-anak muda, maka itulah yang disebut oleh para ulama kita syababul itu memberi makna ditahqiq, pasti siapa yang mencintaiku pasti ia bersama denganku dalam syurga. Pada malam ini saya nak mengajak tuan-tuan anak-anak muda muslim dan muslimat yang hadir pada malam ini sallallahu alaihi wasallam, dalam hati kita pada malam ini, kalau saat kita berqasidah nanti sallallahu alaihi wasallam,
Tuan-tuan, jangan kalau orang kedua kata pedoh, tak pedoh. Jangan duduk pedoh, waktu mau habis. Sallallahu alaihi wasallam. Ini malam kita bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Qasidah ialah merupakan min alamati ahli sunnah. Qasaid, madaih, puji-puji Rasulullah itu yang merupakan tanda kita berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini alhamdulillah, malam ini akan diseriakan dengan ucapan daripada Habib insyaAllah, mudah-mudahan sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun suruh kita mencintai para keluarga. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Nabi kita suruh kita mengajak anak-anak kita untuk mencintai Rasulullah, untuk mencintai keluarga Rasulullah dan suka untuk membaca Al-Quran. Nabi sebut, alimu awladakum ala salasi fisal. Ajar anak kamu tiga perkara. Hubbi nabiyikum, mencintai nabimu. Wa ali baitihi, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah wa tilawatul Quran, dan suka baca Al-Quran. Puasa sekalian, anak-anak muda mati Allah sekalian, tuan-tuan yang hadir pada malam ini sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita nak merenung, nak menarik imbauan silam. Kita nak pastikan insyaAllah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, perjuangan umat Islam di akhir zaman ini ialah perjuangan yang berdiri di atas dasar mahabbah, mahabbah Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sejarah silam itu ialah merupakan landasan untuk kita bergerak pada hari ini sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mencintai Nabi ialah ruh kepada perjuangan Islam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cinta bukan suatu yang tidak memiliki ruh ataupun nyawa. Cinta adalah ruh. Dakwah kita adalah dakwah yang berdiri di atas dasar cinta. Maka sebab itu Al-Imam Hasan Al-Banna menyebut, da'watuna da'watul hub. Dakwah kita dakwah cinta. Sallallahu Muhammad. Bila kita menunggu orang kepada Islam, kita menyeru dengan dasar cinta. Sallallahu alaihi wasallam. Kita mengajak orang kepada agama, kita mengajak di atas dasar dasar cinta. Kita nak orang merasakan seperti mana yang kita rasakan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka dasar itulah. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in yang 924,000 itu pada saat Nabi wafat, 2/3 sahabat Nabi ataupun 3/4 sahabat Nabi mereka keluar daripada Madinah Al-Munawarah ke seluruh alam ini untuk menyampaikan Islam kepada ummah, untuk menyampaikan Islam kepada keseluruhannya sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada yang keluar dan tidak balik-balik lagi. Maka begitulah para alim ulama selepas itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mereka datang ke Nusantara ini untuk menyampaikan seruan suci, yaitu agar Islam ataupun agama yang mereka imani itu Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad dapat dirasakan oleh ummah, oleh umat Islam di mana saja mereka berada. Alhamdulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Maka Islam pada saat menyampaikan agamanya kepada ummah berdiri di atas rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Islam jangan dibawa dengan cara kekerasan. Islam telah dibawa dengan penuh mahabbah kasih sayang sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila Islam dibawa dengan kekerasan, maka hilanglah keindahan Islam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tetapi ingat, kelemah lembutan kasih sayang Islam sallallahu alaihi wasallam Muhammad saat berdepan dengan cabaran sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kelembutannya akan melepasi segala-galanya. Ibarat seperti ayah yang mengalir sallallahu alaihi Muhammad. Kalau tak boleh buat macam ni, buat macam ni. Tak boleh buat macam ni, buat macam ni. Ayah mengalir ke depan ada batu, tak boleh teruskan perjalanan tepi-tepi batu sallallahu alaihi Muhammad. Tetapi bila batu dah menghalang perjalanannya, kekuatan akan dihimpun untuk melepasi batu. Maka itu ibarat kebangkitan Islam di akhir zaman sallallahu alaihi Muhammad.
sebagaimana Islam pada masa lalu bangun dengan kelemah lembutan. Sallallahu maka Islam pada saat akan bangkit sebagai kedaman pun akan berlalu, akan berjalan di atas kelemah lembutan. Allahumma hatta pada saat menghadapi musuh pun Islam penuh dengan toleransi, Islam penuh dengan tasamuh, betul ansur berdepan dengan musuh. Sallallahu hatta pada ketika perang sekalipun Sallallahu Islam menzahirkan keadilan yang bersifat rahmatan lil alamin. Saya teringat sejarah berlaku di Azerbaijan Sallallahu. Pada saat umat Islam telah masuki Azerbaijan, Islam berperang Sallallahu ialah untuk menyampaikan rahmat untuk keseluruhan alam. Bila sampai di sebuah negeri Sallallahu, tawarannya ialah asli taslam, kamu Islam kamu akan selamat, Islamlah kamu akan selamat. Maknanya Sallallahu, kalau kamu Islam kami akan meneruskan perjalanan ke negara-negara Sallallahu, kami akan tinggalkan para ahli ulama kami untuk mengajar Islam kepada kamu. Kalau kamu raja, kamu raja juga. Kalau kamu menteri, kamu menteri juga. Itu Islam Sallallahu. Tapi kalau tawaran pertama itu ditolak, kamu yang jadi raja turun, kamu yang jadi menteri turun, kami pula jadi raja, kami jadi menteri, kami nak tunjuk macam mana Islam memerintah Sallallahu. Walidnya bila orang tengok keindahan Islam memerintah, rakyat akan mengubah agama, mereka akan bersama dengan agama pemerintah. Tapi kalau tawaran kedua itu ditolak Sallallahu, baru tawaran ketiga, paksa kamu turun perang lagi. Tapi perang pun penuh dengan mahabbah Sallallahu, bukan semua rakyat akan dibunuh. Yang berperang dengan tentera umat Islam baru akan dibunuh. Sesuai dengan perang Sallallahu, maknanya orang perempuan tidak dibunuh, kanak-kanak tidak dibunuh, orang tua tidak dibunuh Sallallahu. Bahkan orang-orang yang beribadah dalam kuil-kuil, tokong-tokong pun tidak akan dibunuh. Begitulah yang dikatakan mahabbah, begitulah yang dikatakan Islam Sallallahu. Maka itulah pilihan yang diambil oleh penduduk Azerbaijan untuk berperang dengan tentera Islam. Akhirnya menang umat Islam berperang dengan rakyat Azerbaijan Sallallahu, dengan tentera Azerbaijan. Kalau ibaratnya Sallallahu, sempadannya di selatan Thailand, tentera dah masuk sampai ke selatan, sampai ke selatan tanah air kita. Kalau ibaratnya Sallallahu, maka resmilah Islam mentadbir pemerintah Azerbaijan Sallallahu. Pada saat itu subhanallah, tiba-tiba datang satu surat Sallallahu, dihantar kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, jadi khalifah pada ketika itu, yang mendakwa bahawa Islam Sallallahu tidak berperang di atas dasar keadilan. Umar dengan sifat mewarisi rahmatan alamin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu, baik telah mengarahkan supaya perang dimulakan semula. Mana pak perang lagi sekali? Dalam dunia ini ada macam tu, ada sejarah yang berulang macam tu. Ada perang lain, perang lain. Lebara awam yang pula menanglah, menanglah. Kena lawan lain. Jadi macam mana tu? Tak banyak orang berani. Pasal apa? Takut kalah, takut kalah tu. Itulah yang berlaku. Singalah Sallallahu, tentera Islam yang duduk di selatan mula bergerak ke utara. Rakyat semua duduk di tepi-tepi jalan Sallallahu untuk melihat pergerakan tentera. Bukan sehari dua, berhari-hari, sebab daripada selatan sampai ke utara Sallallahu. Akhirnya pada saat rakyat melihat begitu adilnya Islam Sallallahu Muhammad, belum bersempat tentera Islam menghabiskan perjalanan tentera untuk keluar ke sempadan untuk pengalai. Ketika itu rakyat menuntut Sallallahu, kami tarik balik apa yang kami katakan, kami rata Islam merentah Azerbaijan. Itulah
yang dikatakan dakwah yang dibawa Islam ini ialah dakwah yang bersifat rahmatan lil alamin. Insyaallah pada malam ini kita akan bersama-sama dengan Habib Taufik insyaallah yang datang daripada jauh ke seberang sana, saudara sana Muhammad, untuk menyampaikan sesuatu yang kita kira sangat berharga untuk kita semua. Saudara sana Muhammad yang merupakan bukan orang lain dengan orang seberang sana. Adik beradik kata, tanyalah saudara sana Muhammad siapa pun kita, maka hubungan kita dengan negara seberang itu ialah merupakan hubungan adik-beradik satu rumpun insyaAllah. Saudara sana Muhammad, lebih-lebih lagi kita ni orang Melayu, orang Melayu, khususnya orang Melayu tanah air, tanah bumi Malaysia ni saudara sana Muhammad ialah merupakan tempat himpunan, menjadi pusat ataupun center kepada adik-beradik kita yang duduk di sekitar dan persekitaran kita. Alhamdulillah. Tanya bagi pihak darul hadis, saudara sana Muhammad dalam saksi lalu-lalukan kehadiran tetamu kita Habib Taufik As-Saqaf ke majlis kita yang tidak seberapa ini. Tapi alhamdulillah saudara sana Muhammad, Tuhan mengetahui betapa kita mencintai kekasih agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita insyaallah saudara sana Muhammad akan mewarnai kebangkitan ini dengan kebangkitan baru yang Allah Subhanahu wa Muhammad berteras berasaskan kepada keindahan Islam yang lalu. Maka itu yang dapat disampaikan pada malam ini, dan insyaAllah malam ini pada malam yang sebegitu berarti untuk kehadiran kita pada malam ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada Qadir Syekh Nasri Mudir Al-Hadis. Saya bagi ruang kepada muslimah untuk duduk tengah-tengah. Boleh masuk dalam, duduk tengah-tengah tu, jalan tu, insyaAllah. Saya mohon bagi ruang kepada muslimah untuk main terus ke depan, tengah-tengah tu, ruang tengah tu, silakan. Boleh-boleh menunjuk ke depan. Bagi ruang pada kawan-kawan kita di belakang sana. InsyaAllah saya minta anak-anak hadis untuk mengutuk kasidah ini, dan semua kita sama-sama berkasidah. Ini bukan persembahan tapi penyertaan kita semua insyaAllah. Jadi kita minta anak-anak hadis dengan 4 buah kasidah sebelum kita serahkan kepada Habib Taufik untuk bersama dengan kita insyaAllah. 4 buah kasidah, silakan. Muhammadin
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
صلي على محمد، صلي عليه يا ربي، صلي
Alhamdulillah, majlis ini bukan milik Darul Hadis. Majlis ini majlis kita bersama. Kita yang menghidupkan
kita yang memeriahkan, kita yang merasakan. Insyaallah kita akan dengar tausiah daripada Habib Taufik, dan saya buka ruang kepada beliau untuk selang-selikan dengan qasidah insyaallah. Boleh mengarahkan anak-anak untuk berqasidah, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله ذي الجلال والإكرام والمواهب العظام والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خير الأنام وعلى آله مصابيح وصحبه البررة الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الزحام أما بعد yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya kasihi, para habaib, para ulama, para guru, ikhwani, saudara-saudaraku seiman dan seagama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita menyaksikan para pemuda-pemuda Islam yang mencintai Allah dan Rasulullah berkumpul mengungkapkan rasa kegembiraan, rasa suka terhadap Nabi Muhammad. Dan semoga cinta kita di dunia ini kita pertahankan sampai akhir hayat kita, yang akan menghasilkan bertemu dengan Nabi Muhammad dari kiamat dan mendapatkan syafaat beliau. Asy-syabab, pemuda itu adalah sebagai power daripada kekuatan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Allah itu menciptakan kalian semuanya dari keadaan yang lemah, bayi tak berdaya, tak ada kekuatan, bahkan makan dan minum sendiri pun tak mampu. Thumma ja'ala min ba'di quwwat, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah menjadikan manusia yang asalnya lemah di masa kecil menjadi kuat di masa muda, di masa remaja. Dalam ayat yang lain dikatakan, hatta idza balagha ashudda, masa kuat. Tetapi setelah masa kuat ini akan bergeser dan akan berjalan ke masa lemah dan tua. Pandangan sekarang mungkin dapat melihat tulisan yang kecil, tetapi nanti bertambah usia, bertambah umur, semakin melemah sehingga pakai alat kacamata.
dan mungkin nantinya kacamata pun tak mampu sehingga dia setengah buta. Mungkin nantinya pada akhirnya tak dapat melihat apapun. Sekarang gigi masih ada semua, makan sate pun kuat. Tapi setelah itu akan bergeser, satu persatu gigi meninggalkan kita. Pada akhirnya makannya harus gugur kembali seperti bayi. Itulah proses kehidupan. Dari ayat ini kita bisa ambil satu faedah, berarti kekuatan itu terhimpun, terkumpul pada masa muda. Antum, kamu semuanya adalah kekuatan. Jika kekuatan ini digunakan untuk Islam, membela agama Allah, Islam akan jaya. Jika kekuatan ini digunakan untuk maksiat kepada Allah, bahkan dalam kekufuran, berarti Anda telah meruntuhkan Islam. Karena itu Anda semuanya, wahai syubhan, wahai pemuda-pemuda yang paling bertanggung jawab atas kejayaan Islam. Mari kita simak bagaimana pemuda-pemuda itu adalah benar-benar menjadi kekuatan Islam, kekuatan agama. Hampir seluruh para anbiya, mereka dijadikan nabi oleh Allah dalam usia muda. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala sesembahan, jadi esok hari akan terjadi hari raya bagi penyembah-penyembah berhala. Apa berhala di sini? Sama. Mereka sudah mempersiapkan acara-acara dengan makanannya, dengan minumannya, dengan pakaiannya untuk esok hari. Malam hari mereka berkumpul merayakan dengan minum-minuman keras, minum-minuman alkohol. Nabi Ibrahim masuk ke ruang ibadah mereka, dihancurkan satu persatu itu berhala, jatuh berjatuhan itu berhala. Kapak, apa kapak sama? Kapak yang digunakan untuk menghancurkan itu berhala, digantung ada di leher berhala yang paling besar. Pagi hari mereka datang ke tempat peribadatan, dilihat Tuhannya lagi tidur nyenyak, jatuh semuanya. Terkejut mereka semuanya. Akhirnya dilaporkan ke raja yang zalim saat itu yang bernama Namrud. Datanglah Namrud melihat rusak semuanya, hancur semuanya itu berhala. Man fa'ala bi alihatina? Siapa yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Mereka menjawab, qalu sami'na fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka menjawab, kami selalu mendengar satu pemuda yang selalu dia membicarakan, mengkritik Tuhan-Tuhan kita yang bernama Ibrahim. Dikatakan Nabi Ibrahim apa di sini? Fatan, pemuda. Panggil Ibrahim. Setelah usia Nabi Ibrahim saat itu masih 16 tahun. Siapa umur 16 tahun? Calon-calon Ibrahim nih. Didatangkan
si Ibrahim ini. Ditanya sama raja, "A'anta fa'alta bi'alihatina ya Ibrahim? Benar kamu yang melakukan terhadap Tuhan-Tuhan kami ini, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim cerdas, karena tak mungkin Nabi tak cerdas. Nabi Ibrahim menjawab, "Is'alu kabirum hadha in kanu yantiqun." Ada apa tanya sama aku? Ini kan ada Tuhan yang kamu sembah. Tanya sama dia, siapa yang lakukan ini tadi malam? Akhirnya tak bisa jawab itu Namrud. Marah Namrud. Qala harrikuh wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ayo, sekarang mari kita bakar rame-rame ini Ibrahim. Kita bantu Tuhan kita, karena Tuhan kita telah diserang sama dia. Akhirnya seluruh penduduk yang seluruhnya kafir, seluruhnya musyrik, mengumpulkan kayu bakar. Menghimpun kayu bakar di satu lapangan. Sampai-sampai yang sudah tua-tua mencari kayu bakar. Karena mereka beriktikad, berkeyakinan membantu Tuhan. Setelah kayu terkumpul banyak, maka dibakarlah itu kayu. Terjadilah api yang sangat besar. Ringkas cerita, Nabi Ibrahim diikat tangan dan kakinya, dilemparkan dengan manjanik. Apa itu manjanik kalau bahasa sini? Kalau sana petapel, kalau sini apa? Plastik. Dilemparkan di tengah perjalanan menuju ke api, malaikat Jibril mewakili seluruh para malaikat memberikan tawaran kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, kamu perlu apa sekarang? Apakah kamu perlu api segera mati, maka aku akan hubungi malaikat yang mengatur hujan untuk mengirimkan hujan. Ataukah kamu perlu mati itu api dengan angin, aku perintahkan malaikat yang mengatur angin untuk meniupkan angin. Bagaimana pemuda ini? Maka pemuda itu menjawab, "Amma ilaika fala. Amma ilallah fahuwa a'lam bihali. Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Kalau aku perlu bantuanmu, tak perlu wahai Jibril. Kalau kepada Allah, Allah sudah tahu apa yang aku perlukan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku pertolongan Allah, kekuasaan Allah. Bagaimana akhirnya? Allah yang menciptakan segala sesuatu memerintahkan api untuk tidak membakar Ibrahim dan berlaku sejuk kepada Nabi Ibrahim. Tapi jangan coba-coba ya. Ya narukumi bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah kamu sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Sejuk dan selamat. Kalau Allah hanya merintahkan jadilah sejuk, maka Nabi Ibrahim bisa mati karena terlalu sejuk dalam api. Tapi Allah meneruskan sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim merasakan di dalam api seperti di ruangan AC, di ruangan air ikon sana AC itu. Jadi dingin, sejuk Nabi Ibrahim merasakannya. Tidak ada yang terbakar dari tubuh atau pakaiannya kecuali ikat tali dari tangan maupun kakinya. Itulah
pemuda. Kalau kita ceritakan panjang nih, banyak nih. Nabi Ismail ketika akan disembelih, enggak, masih muda. Ada riwayat itu 7 tahun, ada riwayat 12 atau 13 tahun. Ketika ditanya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menceritakan Nabi Ismail itu sudah bisa membantu ayahnya untuk berguru. Berarti sudah besar. Ketika ditawarkan, dikasih kabar, dibagi kabar kepada Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim, inni ra'aitu fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Ismail, aku menyaksikan dalam mimpi menyembelih kamu, memotong kamu, gimana pendapat kamu? Kalau anda ditawarkan gitu, gimana pendapat kamu? Pendapat saya mau lari dulu. Tapi bagaimana pemuda ini yang kuat iman nih? Jawabannya, ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ayah, kamu nabi, tugas kamu melaksanakan perintah Allah. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu, sembelih anakmu ini. Jangan khawatir, kamu akan mendapatkan anakmu, sabar menerimanya. Allahu Akbar. Pemuda. Nabi Yusuf ceritanya panjang dalam Al-Quran sampai menjadi judul surat Yusuf. Ketika dalam masa muda, di masa muda, tampaknya luar biasa Nabi Yusuf, sehingga perempuan-perempuan tak kuasa lagi menahan, selalu mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat yang tidak-tidak, yang tidak diridhoi oleh Allah. Tampan, lupa diri deh mereka, sampai yang mengiris buah apel, bukan buahnya diiris, tangannya diiris, tak sadarkan diri. Nggak tahu Yusuf Kedah wajahnya seperti apa kira-kira ya. Akhirnya putri Zulaikha, istri gubernur, apa gubernur di sini? Gubernur juga. Alhamdulillah banyak sama. Istri gubernur saat itu tak kuasa lagi menahan hasrat kepada Nabi Yusuf. Masuk ke kamar, dikunci, dibuka pakaiannya. Ghallat wa ghallat bil abwab wa qalat hayta lak. Udah dikunci pintunya, diajak berbuat. Nih, pemuda. Bagaimana pemuda yang taatur Allah? Qala inna rabb ma'adallah inna rabbi ahsan matwai. Dia berlindung kepada Allah dan lari. Pemuda. Enggak tahu pemuda Kedah nih kalau begitu gimana keadaannya. Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah, umur beliau masih 33 tahun. Umur saat itu masih muda, 33 tahun. Kalau sekarang 33 tahun, terlambat kawinnya. Saat itu adalah masih muda, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa masih 33 tahun belum kawin. Tapi nanti di akhir zaman akan turun Nabi Isa alaihi salam dan akan melaksanakan perkawinan, bahkan punya anak cucu nantinya, mungkin punya jodoh ada di daerah Kedah. Ashabul Kahf, Allah menerangkan dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum
mereka itu fitya, pemuda-pemuda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, beliau Nabi Muhammad ketika menaruh Hajar Aswad dan mendamaikan tokoh-tokoh suku Arab saat itu yang lagi berebut, umur beliau masih muda, 35 tahun. Dan beliau diangkat sebagai Nabi Allah, Nabi akhir zaman, berumur 40 tahun. Sahabat yang paling tua saat itu yang beriman, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berumur 38 tahun. Yang paling muda usianya saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, umurnya masih 10 tahun. Berarti sahabat itu adalah banyak dari para pemuda. Pemuda. Ulama-ulama juga begitu. Mereka pemuda. Karena itu kekuatan dan kejayaan Islam pada pemuda. Kalau pemudanya menjadi ulama, kalau pemudanya meramaikan masjid, kalau pemudanya berakhlakul karimah, maka itulah kejayaan Islam. Yang tua-tua masuk masjid, yang muda-muda masuk bar, yang tua-tua pegang tasbih, yang muda-muda pegang gitar. Maka disitulah kehancuran Islam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu syababikum man tashabbaha bisyuyukhikum wa syarru syuyukhikum man tashabbaha bisyababikum. Sebaik-baik pemuda kalau dia tadi itu bertingkah, berbuat sebagaimana perbuatan orang tua, pakaiannya seperti orang tua, bagus, pakai gamis, pakai rida, ini pemuda yang baik. Perempuan-perempuan seperti orang yang tua, ada yang pakai cadar, ada yang pakai jilbab, bagus. Ini pemuda yang bagus. Sejelek-jelek orang tua, kalau dia itu bersikap seperti anak muda, udah tua, pakai celana pendek, udah tua, rambut udah berubah, seharusnya persiapan untuk mati, tapi tetap dia pakai gitar, tetap joget. Ini adalah orang tua yang paling jelek, kata Nabi. Alhamdulillah kita menyaksikan ada di Kedah, pemudanya adalah seperti orang tua. Syukur alhamdulillah. Terus menjadi pemuda-pemuda yang berakhlak sebagaimana orang-orang tua. Hadirin sekalian rahmatullah Allah, kita tadi mendengarkan juga kasidah. Ini kasidah lantunan ujian terhadap Nabi supaya menambah hasrat untuk semakin cinta kepada Nabi. Orang kalau sudah cinta itu selalu memuji. Mana ada cinta tak pernah memuji? Kalau cinta kepada istri, selalu diceritakan istrinya, istri saya itu kalau masak sate, sedapnya selawati. Diceritakan. Istri saya itu, kalau sudah pakai pakaian warna merah, cantiknya setengah mati. Si perempuan juga begitu menceritakan suaminya setiap saatnya. Kenapa? Karena cinta. Cinta kepada anak juga begitu, selalu diingat, selalu diceritakan. Cinta kepada Nabi tak boleh menceritakan, tak boleh mengingat, tak boleh memuji. Ini cinta cap apa? Merek apa cintanya? Terus sebut Nabi Muhammad.
man ahabba syai'an akthara min dzikri. Siapa yang cinta sesuatu, pasti dia akan banyak menyebutnya, banyak menceritakannya. Kira-kira ada yang paling patut dipuji melebihi Rasulullah? Ada? Tak ada. Karena yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Yang paling istimewa adalah Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad ini, saudara, bukan hanya dimuliakan oleh umatnya saja, beliau dimuliakan oleh seluruh umat, beliau dimuliakan bahkan oleh seluruh nabi, beliau dimuliakan bahkan oleh seluruh malaikat. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, dan Nabi Adam ditempatkan ada di surga, Nabi Adam melaksanakan satu pelanggaran, memakan daripada makanan yang diambil daripada pohon yang dilarang. Maka Nabi Adam diturunkan ke bumi, gulah ditu minha jami'ah. Nabi Adam bertobat kepada Allah, dalam riwayat diterangkan 300 tahun, Pak. Akhirnya Allah mengajarkan beberapa kalimat kepada Nabi Adam sehingga menjadi sebab tobat Nabi Adam diterima oleh Allah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataaba 'alaih. Dalam sebagian riwayat, apa kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam? Nabi Adam memohon kepada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, aku memohon dengan kebesaran dan kemuliaan Nabi Muhammad, ampuni dosaku. Maka Allah yang Maha Mengetahui bertanya, wa man Muhammad? Wa man Muhammad? Siapa itu Muhammad? Kamu sebut Muhammad, siapa itu Muhammad? Maka Nabi Adam menjawab, lamma atmamta khalqi nabartu ila al-arsy fa idza maktubun 'alayha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa 'alimtu annahu akramul khalqi 'indak idgarata ismahu bi ismik. Ya Allah, ketika engkau telah sempurna menciptakan aku, aku memandang di arsy tertulis di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka di situ aku yakin, aku mengerti bahwa Muhammad adalah paling mulianya makhlukmu. Karena tidaklah mungkin engkau mensejajarkan namanya dengan namamu kecuali karena makhluk pilihanmu. La ilaha illallah Allah, diteruskan Muhammad Rasulullah, disejajarkan. Maka Allah menjawab, na'am ya Adam, innahu nabiyyun minal anbiya'i min dzurriyyatik walau la ma khalaqtuk. Ya Adam, dia itu adalah Muhammad, seorang nabi di antara para nabi-nabi dari turunanmu, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Dalam riwayat Hakim, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, ya Isa, amin bi Muhammad wa'mur man adraka min ummatika an yu'minu bi Muhammad. Isa, berimanlah kamu dengan Muhammad dan wasiatkan kepada umatmu, jika di masa itu dia bisa bertemu dengan Muhammad, beriman kepada Muhammad.
Wa inni ma khalaqtu jannata illa li ajli wa an-nara illa li ajli. Karena sesungguhnya aku tidak ciptakan surga kecuali untuk sebab Muhammad. Aku tidak ciptakan neraka kecuali untuk sebab Muhammad. Surga diciptakan bagi orang yang mencintai Muhammad. Neraka diciptakan bagi orang yang membenci Muhammad. Fa inni lamma khalaqtul 'arsha 'alal ma'i ittaraba fa katabtu 'alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fasakan. Maka sesungguhnya ketika aku menciptakan arsy di atas air, goncang itu arsy. Maka aku tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menjadi tenang itu arsy. Karena itu kita semuanya yang cinta sama Nabi, kalau bersolawat dengan Nabi tenang hati, benar? Kegoncangan, kegoncangan, kegundahan, kegundahan, kesedihan-kesedihan hilang dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sering mendengarkan ayat Al-Quran. Allah berfirman, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah, yusalluna ala nabi, menghaturkan salawat kepada Nabi Muhammad. Allah menghaturkan salawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat menghaturkan salawat. Yusallun, pakai fi'il apa yusallun? Yusalluna ala nabi yusallun, pakai fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu berarti muta'alliqun bizamanin hal wa istiqbal. Itu ada hubungan dengan zaman sekarang dan akan datang. Allah, malaikat, yusallun, bersolawat selalu, tidak ada henti-hentinya. Di masa-masa yang akan datang pun tetap bersolawat, tidak ada henti-hentinya. Kalau Allah membahasakan innallaha wa malaikatahu sallau ala nabi, Allah sudah bersolawat, para malaikat sudah bersolawat, berarti kan tidak bersolawat sekarang. Tetapi Allah membahasakan dengan fi'il mudhari', Allah dan para malaikat bersolawat terus, tidak ada hentinya. Ya dulu alal istimrar, itu adalah menunjukkan selalu solawat Allah dihaturkan kepada Nabi, dan para malaikat selalu menghaturkan solawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, nih orang beriman, kita nih yang kecil nih, para malaikat bersolawat kepada Nabi, Allah bersolawat kepada Nabi. Kita supaya bergabung, supaya bisa seperti malaikat yang bersolawat kepada Nabi, diperintahkan solawatlah dan salam kepada Nabi Muhammad. Itu kemuliaan bagi kita. Kok mobil bersolawat sama Nabi masuk neraka? Sesat, kafir, syirik, tak baca Quran. Anda sholat 5 waktu, sholat sunnah 30 juz Anda baca, tapi Anda tidak salam dan sholawat kepada Nabi dalam sholat, tidak diterima oleh Allah SWT. Di dalam tasyahud Anda diperintahkan salam kepada Nabi, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, Anda juga bersholawat. Kenapa sholawat kok dibenci? Teruskan, wahai pemuda, sholawat kepada Nabi itu adalah ajaran Islam, tidak perlu ada khawatir. Ya Rasulullah, apa tadi? Ya Nabi, laka syafa'a fahada matlabi. Ya Rasulullah, engkau memiliki syafaat nanti dari kiamat, dan syafaat itu adalah harapanku ya Rasulullah. Diceritakan, inna lil anbiya'i yawmal qiyamah manabir min nur. Sesungguhnya nanti di hari kiamat Allah sediakan untuk para nabi mimbar-mimbar dari cahaya.
Mimbar itu diperuntukkan para nabi untuk menjadi tempat duduk. Kalau udah nabi itu duduk di atas mimbar cahaya, dikirim ke surga. Kulluhum yajlisuna 'alaiha. Semua para nabi udah duduk di atas mimbar, siap masuk surga. Ghaira mimbari la ajlisu 'alaih. Cuma mimbarku aku tidak duduk. Kenapa makhafata ayyub'atha bi ila jannah wa atruku ummati fil hisab? Aku khawatir aku dikirim ke surga sedangkan umatku masih di dalam hisab. Nabi tak mau masuk surga kecuali sama umatnya. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Akhirnya Allah memberikan syafaat kepada Nabi. Turun dari Nabi ada di mahsyar, satu persatu umatnya dicari untuk diberikan syafaat. Bahkan ada beberapa umatnya yang sudah masuk ke neraka karena banyak berbuat dosa. Nabi turun ke dalam neraka mencari umatnya untuk diselamatkan dari neraka. Sehingga para malaikat yang ada di neraka menegur kepada beliau, ya Muhammad, ma taratani ghadabi rabbika min baqiyah. Wahai Muhammad, engkau tidak menyisakan satu pun di antara umatmu untuk disiksa di neraka Allah. Allahu Akbar. Ketika turun ayat Al-Quran, Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatarto, bakal Allah akan banyak memberi kepada kamu wahai Muhammad di hari kiamat sampai hati kamu puas. Kata Nabi, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak akan rida semenjak masih ada satu di antara umatku yang masih disiksa di neraka Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang ajalnya, Israel sudah hadir dan menawarkan, wahai Nabi Muhammad, Allah rindu kepadamu dan memerintahkan aku untuk mencabut nyawamu jika kamu berkenan, jika kamu mengizinkan. Kalau tidak, maka aku akan kembali ke alamku. Maka Nabi Muhammad meminta Jibril datang. Jibril datang. Datang Jibril. Mani ummati min ba'di, siapa yang akan memperhatikan umatku setelah aku wafat? Kemudian malaikat Jibril diam, kembali ke hadrat Allah. Maka tak lama datang lagi malaikat Jibril. Allah memberikan salam kepada kami Muhammad. Fa inna Allah akhbir habibi Muhammadan fa inni la ukhzihi abada. Beri kabar kepada kekasihku Muhammad, aku tidak akan menyia-nyiakan selama-lamanya. Wa akhbirhu bi anna al-jannata muharramatun 'ala al-anbiya'i wa ummihim qabla an tadkhulaha anta wa ummatuk. Dan beri kabar kepada Muhammad, aku nyatakan surga haram bagi seluruh para nabi dan umatnya sebelum engkau dan umatmu masuk terlebih dahulu. Al-an taba nafsi ar-rafiq al-a'la. Sekarang aku tenang, kata Nabi, hatiku tenang sekarang dan aku rindu untuk bertemu dengan Allah. Silakan aku diambil nyawaku dan aku siap mati. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Anda diharapkan sama Nabi bersama ada di surga. Anda diharapkan oleh Nabi bersama ada di surga. Amin.
apakah anda juga berharap bersama Nabi ada di surga? Kalau anda siap berharap bersama Nabi di surga, tadi sudah disebutkan oleh Syekh, oleh guru kita, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, berarti dia telah membuktikan cinta kepadaku. Siapa orang yang telah membuktikan cinta kepadaku, berarti bersama aku ada di surga. Bersama Nabi di mana? Ada di surga. Dengan catatan apa? Menghidupkan sunnah Rasulullah. Yang sholat sendiri sekarang sholat berjamaah, menghidupkan sunnah Nabi. Yang dia tidak membaca Quran, mengistiqomahkan diri membaca Quran, menghidupkan sunnah Nabi. Yang dia tadi itu tidak sholat duha, sekarang sholat duha, menghidupkan sunnah Nabi. Yang dia tadi itu melupakan zikir-zikir, doa-doa yang diatur oleh Nabi, sebelum makan, setelah makan, sebelum minum, setelah minum, bangun tidur, akan tidur, berpakaian maupun melepas pakaian, ia lakukan, berarti menghidupkan sunnah Nabi. Siapa orang yang menghidupkan sunnah Nabi akan bersama Nabi ada di surga. Karena itu bubar dari majlis ini, adakan semangat ikuti sunnah Nabi. Pesan terakhir tadi disebutkan oleh Syekh, cinta kepada Nabi harus juga diteruskan cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Siapa mereka? Mereka adalah keluarganya Nabi Muhammad. A'ibbullah lima yardukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihub. Dicintai keluargaku karena sebab kamu cinta kepada aku, kata Nabi. Dan juga pesan, cintai sahabat Nabi karena Nabi mencintai sahabat-sahabatnya. Jangan ada satu pun yang dibenci, khususnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Mereka orang-orang cinta. Sayyidina Ali itu sudah masuk keluarga dan sahabat. Empat sahabat ini adalah utamanya para sahabat. Mari kita ceritakan sejarah sedikit-sedikit supaya kita mantap. Jangan ada satu pun yang dibenci para sahabat Rasulullah dan juga keluarganya Rasulullah. Mereka orang-orang istimewa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang sangat dekat dengan Nabi. Pernah Nabi meminta bantuan kepada sahabat untuk disisihkan, dibagikan harta mereka untuk kepentingan dakwah. Sayyidina Umar datang bawa harta. Umar, ini banyak, gimana untuk keluargamu? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, separuh untuk keluargaku, separuh untuk membela agama Allah. Hebat. Tak lama Sayyidina Abu Bakar datang, seluruh hartanya dikasih sama Nabi. Abu Bakar, ini banyak, gimana keluargamu? Aku tinggalkan untuk keluargaku cinta Allah dan Rasulullah. Kata Nabi, martabat kamu berdua sama dengan yang kamu keluarkan. Ini 100%, ini 100/100, ini 50/100. Itu Sayyidina Abu Bakar, satu persatu hartanya dikasih sama Nabi, sampai tak punya harta, sampai untuk mengganti kancing pakaiannya dengan lidi kurma. Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selain menjadi sahabat yang hebat, mendapatkan tambahan menjadi mertuanya Rasulullah. Anaknya Sayyidatuna Aisyah dikawin oleh Nabi. Mertuanya Nabi itu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika masuk Islam, itu orang dulu itu masuk Islam khawatir dibunuh, khawatir diteror, karena orang-orang kafir jahat sekali. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, langsung menuju ke Ka'bah mengumumkan, orang-orang yang selalu menteror, mengancam orang-orang yang mengikuti Muhammad, nih Umar ikut Muhammad sekarang. Nih, pedangnya. Barangkali ada yang ingin istri-istrinya menjadi janda,
apa janda sini? Janda juga. Nih, kalau pengen keburu anak-anaknya jadi yatim, masuk sini. Nih, kalau mau menteror, mau mengancam, nih Umar sudah jadi pengikutnya Muhammad. Luar biasa itu Umar bin Khattab membela agama Allah sampai yang membuka. Tadi diceritakan bagaimana sampai ke daerah Eropa, sampai ke daerah Mongol, bahkan dikatakan kuburan Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada di daerah Cina. Subhanallah. Akhirnya Sayyidina Umar selain menjadi sahabat hebat, ditambahi jadi mertuanya Nabi. Kenapa? Putrinya Siti Hafsah dikawin oleh Nabi. Sina Uthman bin Affan, Masya Allah, dia adalah saudagar yang kaya raya. Satu saat di kota Madinah terjadi musim panas yang panjang sehingga harga gandum melambung naik, mahal. Dalam hal itu Sina Uthman bin Affan mendatangkan 1,000 unta gandum. 1,000 unta gandum. Kita bisa bayangkan kalau satu onta itu 500 kilo, berarti udah berapa ya? Orang yang ahli dagang dia berkata, wow, Uthman ini untungnya besar. Mereka berdatangan kepada Sayyidina Uthman, Uthman jangan dijual sama orang lain, aku kasih 2 kali kamu keuntungan. Kata Sayyidina Uthman, 2 kali? Iya, kurang. Yang lainnya dapat 3 kali, kurang. 4 kali, ini yang paling kaya. Kurang. Mau berapa kali kamu keuntungannya? 10 kali. 10 kali, siapa mau beli? Ada. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Al-Hasanatu bi'asyri amsalihah. 10 akan dibalas, satu kebaikan dibalas 10 kali dari Allah. Saksikan semuanya, aku telah sedekahkan. Allahu Akbar. Sehingga Sayyidina Uthman bin Affan diambil menantu Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, luar biasa, masih muda. Ketika rumah Nabi dikepung untuk dibunuh oleh pemuda-pemuda Quraisy, Nabi mau keluar, mau pergi hijrah. Sayyidina Ali dipanggil, Ali, mau enggak kamu tidur di tempat tidurku, berselimut dengan selimutku, supaya memperdaya musuh-musuh ini, dianggap aku tidur dan aku mau keluar ke Madinah. Mau ya Rasul, resikonya mati Ali, lebih baik Ali mati daripada Rasulullah. Luar biasa. Untung mereka tadi itu masih membuka selimut, enggak langsung ditombak, enggak langsung dihunus pedangnya, tidak langsung dipukulkan itu pedangnya. Untung masih dibuka selimutnya. Dilihat Ali bin Abi Thalib masih muda. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikawinkan dengan paling dicintai putrinya, Siti Fatimah. 4 sahabat ini keluarga Nabi. Abu Bakar mertua, Umar mertua, Uthman menantu 2 kali, Ali bin Abi Thalib suami Siti Fatimah. Karena itu jangan percaya kalau ada orang mengabarkan Abu Bakar itu biadab. Jangan percaya kalau ada menyatakan Umar itu tidak beres. Jangan percaya kalau ada menyatakan Uthman itu tidak baik. Hati-hati. Jangan percaya kalau menyatakan Ali bin Abi Thalib itu adalah jahat. Semuanya adalah orang-orang pilihan. Saya mau tanya, Nabi Uswatun Hasanah enggak? Contoh yang baik enggak? Contoh yang baik Nabi. Tapi ada beberapa orang menganggap Nabi itu gak bisa dicontoh. Jangan nyontoh Nabi kalau cari mertua ya, karena mertuanya gak ada yang beres, Abu Bakar Umar. Karena mereka mencaci Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Jangan mencontoh Nabi ya kalau cari menantu, karena menantunya gak beres, Uthman bin Affan menantunya. Kalau cari istri jangan seperti Nabi ya. Kenapa? Istrinya jahat, Aisyah dan Hafsah. Ini mazhab apa? Jadi ini jangan diikuti. Ini adalah penghinaan terhadap Rasulullah dan ini sudah mulai mencaci, mencabik-cabik kehormatan Islam. Sahabat harus kita hormati.
keluarga Nabi juga harus kita hormati. Itu adalah sebagian daripada tanda cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Rab, mudah-mudahan kita semuanya menjadi pecinta-pecinta Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan pemuda-pemuda Kedah ini menjadi orang-orang yang bisa cinta kepada Nabi dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Jadikan mereka ya Allah menjadi orang-orang yang bisa bahagia dengan Nabi dan bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad. Jadikan mereka ya Allah orang yang selalu membanggakan Nabinya Muhammad dan bisa dibanggakan oleh Nabinya Muhammad. Ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ikatlah kami dengan Nabi Muhammad dengan ikatan yang tidak terputus dunia sampai akhirat. Ya Allah, jangan engkau pisah kami dengan Nabi Muhammad karena dosa-dosa kami. Jangan engkau pisah kami dari Nabi Muhammad karena maksiat kami. Ya Allah, kami mengakui banyak dosa dan maksiat. Kami memohon berkat Nabi Muhammad. Bubarkan kami dari majlis ini, ya Allah, engkau ampuni segala dosa kami. Bubarkan kami dari majlis ini, ya Allah, engkau maafkan segala kesalahan kami. Ya Rabbal Alamin, beri kesempatan kami untuk berubah. Kami berjanji dalam majlis ini akan istiqamah membaca Al-Quran. Kami bubar dari majlis ini, ya Allah, akan kami istiqamah salat berjamaah. Kami bubar dari majlis ini, ya Allah, akan menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan dijadikan pertemuan kita pertemuan yang terakhir, ya Allah. Temukan kami di majlis yang sama berkali-kali dalam keadaan sehat walafiat, zahir maupun batin. Panjangkan umur dan usia kami, ya Allah, untuk kami bisa meningkatkan takwa dan taat kepada-Mu. Ya Rabbal Alamin, jadikan Nabi Muhammad, ya Allah, lebih kami cintai daripada harta kami. Jadikan Nabi Muhammad, ya Allah, lebih kami cintai daripada rumah kami dan pekerjaan kami. Jadikan Nabi Muhammad, ya Allah, lebih kami cintai daripada air ketika kami haus. Jadikan Nabi Muhammad, ya Allah, lebih kami cintai daripada roti dan nasi ketika kami lapar. Jadikan Nabi Muhammad, ya Allah, lebih kami cintai daripada diri kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, izinkan mata kami, ya Allah, ini nanti dari kiamat dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Izinkan tangan kami, ya Allah, ini dapat bermusafahah nanti dari kiamat dengan Nabi Muhammad. Jangan engkau harapkan kami daripada syafaat Nabi Muhammad, ya Rabbal Alamin. Jadikan orang yang kami nantinya akan dekat dengan beliau dan menggapai syafaat beliau, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika engkau mentakdir kami mati, maka matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Di akhir zaman minuman keras ada di mana-mana, perzinahan ada di mana-mana. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, jaga anak-anak kami daripada minuman keras. Amin. Jaga anak kami daripada perzinahan, ya Rabbal Alamin. Amin. Jaga anak-anak kami daripada akhlak-akhlak yang buruk. Jadikan mereka anak-anak yang soleh, ya Rabbal Alamin. Amin. Jadikan mereka anak-anak yang bisa bakti kepada kami, membahagiakan hati kami, ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Allah, jangan satupun anak kami Engkau jadikan yang keluar daripada ajaran agama. Amin. Jangan satu pun anak kami Engkau jadikan yang keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Amin. Jadikan kami Islam ahli sunnah wal jamaah. Amin. Sampai akhir hayat kami, ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Allah, ya Allah, orang tua kami yang masih hidup beri panjang umur. Amin. Sehat wal afiat. Jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua kami. Amin. Jadikan kami anak-anak yang mendapatkan ridha orang tua kami. Amin. Ya Rabbal Alamin, orang tua kami yang meninggal dunia, ya Allah, jadikan kuburannya kebunan surga. Amin. Jadikan orang tua kami orang yang mendapatkan kenikmatan-Mu. Maafkan segala kesalahan orang tua kami, ya Allah. Amin.
sebagaimana engkau pernah menjadikan kami berbahagia bisa berkumpul, berhimpun dengan anak-anak kami di dunia dan orang tua kami di dunia. Jangan engkau pisahkan kami daripada mereka di akhirat, ya Rabbal Alamin. Satukan kembali ada di surgamu berkat syafaat Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ya Allah, orang angkat balak dari negeri Malaysia, ya Allah. Angkat balak dari negeri Indonesia, ya Allah. Angkat balak dari negeri-negeri Islam, ya Allah. Jadi rahmati mereka, ya Allah. Mereka orang-orang yang cinta kepada Nabi-Mu, ya Allah. Jadikan mereka orang yang selamat dunia akhirat, mulia dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mungkin kita harus berpikir sejenak sekarang bahwa kita sudah banyak salah kepada Allah. Sholat kita tidak khusyuk, riya lagi. Ibadah kita juga demikian. Dan kita khawatir kalau tidak diampuni oleh Allah, nanti akan disiksa oleh Allah. Karena itu kita harus pertahankan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada diri kita. Mari kita renungi sejenak. Kita adalah orang-orang yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini dan akan bertanggung jawab kepada Allah. Coba Anda tutup mata Anda. Renungi, saat ini Anda di akhir umur dan Israel mulai mencabut nyawa Anda. Sebentar lagi Anda akan berpisah daripada keluarga dan esok hari Anda menjadi ahlul kubur. Di situ baru Anda akan mengerti ternyata rumah yang Anda bangun tidak akan jadi tempat tinggal Anda. Anda akan ditempatkan ada di kubur yang sempit. Di situ baru Anda akan memahami ternyata duit yang Anda selalu hitung tidak berlaku lagi dan tidak Anda akan bawa ke alam kubur. Di situ baru Anda memahami ternyata kereta Anda sebentar lagi orang lain yang akan naik dan Anda akan di kubur, ada di kuburan Anda. Tahukah Anda saat itu yang paling berharga apa? Saat itu yang paling berharga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu mari kita ucapkan di akhir majlis ini dan mudah-mudahan disaksikan oleh Nabi Muhammad majlis ini. Mudah-mudahan disaksikan oleh para malaikat Allah. Mudah-mudahan disaksikan oleh Allah bahwa kita semuanya berharap sebagaimana mengakhiri majlis ini dengan mengucapkan la ilaha illallah. Semoga di akhir umur kita lisan kita juga digampangkan dapat mengucapkan la ilaha illallah. Dan kita berharap saat sakaratul maut yang sangat sakit itu, mudah-mudahan Allah menghadirkan Nabi Muhammad untuk membantu kita meringankan sakaratul maut. Dan nanti ketika di dalam kubur, ketika seluruh keluarga meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah menghadirkan Nabi Muhammad untuk kita bisa menjawab pertanyaan kubur. Dan nanti di hari kiamat kita pun juga akan dapat dipertemukan Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat beliau. Ucapkan dengan penuh keyakinan dan harapan bahwa di akhir umur semoga Allah lancarkan Anda mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana di majlis ini. Sebagaimana di majlis ini saya tuntun dan Anda tirukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah sallallahu alaihi wasallam.
متحد عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعد إن شاء الله تعالى من أمين. الفاتحة. أن الله جعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله ويحققنا وإياكم حقيقة لا إله إلا الله واجعلنا وإياكم من خواص أهل لا إله إلا الله وفي حسن لا إله إلا الله وفي دائرة لا إله إلا الله وتوفنا على لا إله إلا الله واجعل آخرة كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله بعد عمر طويل في طاعته بلطف وعافية وإلى حضرة النبي. الفاتحة. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang rahmat dari Allah, saya ajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bisa kongsi dalam berdakwah, bekerjasama dalam dakwah melalui screening video kami, yaitu Sunniyah Salafiyah .net, Sunniyah double N pakai Y, Sunniyah Salafiyah .net. Maka Anda bisa mengikuti pengajian-pengajian kami, ada di video secara live maupun secara rekaman, ada di situ. Sekali lagi, Sunniyah Salafiyah.net. Mudah-mudahan ajakan kongsi dalam berdakwah akan disambut dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatullah alayhi wa 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 salawat
Yeah.
Lamun waktu wong diromi impine
Salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok depan ni Syekh Habib sorok, senyum, tapi dalam hati beliau, beliau teringat ibunda beliau yang berada di hospital. Kita doakan supaya ibunda beliau akan sihat, insyaAllah. Kita doakan supaya Habib akan kembali ke sana jumpa dengan ibu beliau, insyaAllah. Kita doakan keselamatan keseluruhan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita bagi ruang Habib dan Ustazah Nasir Nasri Seksub untuk bergerak ke Dewan Makan. Minta muslimah di tempat di ruang ini untuk bangun, insyaAllah. Kita akan terus berkasidah, insyaAllah. Terima kasih kepada semua dan kita akan berkasih dah, insyaAllah. Dua di Tesco Mergo, insyaAllah kita akan bersama-sama di sana, insyaAllah. Dua bulan dua lapan malam di Tesco.
Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyatihi.